yang biasanya kita makan di pinggir jalan. Ini kambingnya? Iya bang. Soalnya kalau apa namanya? Tongseng. Tongseng kan identik memang kambing. Benar. Kita coba di kuahnya. Kalau tongseng ini selalu pakai ini ya. Kol ya? Kol ya? Kol, iya isiannya tuh ada kol, ada tomat hijau, ada tomat merah. Benar. Bawang putih yang udah dikemrut. Sama rawit dipotong-potong biasanya. Nah, iwir-iwir biasanya. Iwir-iwir. Kuahnya dulu bang, ayo. Ayo dong. Ooh, girl, you got me. Got the feeling that you can't get on me. You got me folding like paper. Guys, aku suka banget sama tekstur dari si kuahnya. Dia benar-benar rasanya itu kental, tapi nggak makan di mulut aku. Tuh langsung tuh. Gue cobain ya, War. Cobain bang. Hayu bang. Hayu dong. Nih, ayo. Yang di rumah mari makan. Bismillah. Daging kambingnya empuk banget. Kuahnya ancaman buat kita semuanya. Padahal ini udah pedes karena ada cabai yang dikiwir-kiwir sih, sebenernya gini guys. Nih, nasi dibasahin guys, dibasah-basahin. Tuh, lihat. Bismillahirrahmanirrahim, mari mam. Wow, walaupun cabai yang cuma diiris, tapi pas kegigit berasa sadis. Aku alert banget, karena ini kambingnya juga empuk ya, gak terlalu yang keras banget. Ini potongnya kecil. Kecil, dan aroma dari kambingnya juga bahkan nggak ada loh, iya kan? Keren. Ngendol. Tapi bener guys, ini endol banget ya. Ini endang, surendang, takendang, pendang, dendang. Buat kalian yang kepo banget sama semua makanan Inyo yang ada di sini, langsung aja guys di follow Instagram kita @bikinlapetransTV. Semua informasinya lengkap banget, pakai tumplek ada di sono.